ini kan ataupun juga membutuhkan jersey-jersey terbaru dengan kualitas tinggi, dengan kualitas yang nyaman dipakai, maka Anda bisa mendapatkannya di Sunspot. Tinggal klik saja ataupun juga hubungi nomor telepon yang ada di sebelah sana. Jangan lupa Sunspot apparel jersey dengan kualitas terbaik. Jangan, halo guys, jangan lupa like dan subscribe ya di channelnya Anak Jampang Jaman Ori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian pecinta bola Bolimania Indonesia, jangan lupa subscribe dan like, komen YouTube-nya Anak Jampang. Thank you. Lintang berhadapan dengan Dua Putri, tentunya skor sementara 1-0 untuk Dua Putri. Di set yang pertama tadi mereka berhasil mengungguli Lintang dengan skor akhir 25-23. Cukup tipis tentunya perolehan angka yang diperoleh dari kedua tim ini. Terbukti bahwa pertandingan sangat ketat. Ya, menyaksikan babak kedua, dimanakah Dewa Putri akan bergabung? Kita kembali ke lapangan. Masih ada Iksan Lendra yang mampu mengamankan bola. Jabrian Asrama,
5. Ya, betul. Kita lihat bagaimana Dadung sedikit nyerang tadi, Bu. Poin setelah diberikan kembali, Bu, menyamakan kedudukan sampai saat ini. Sama, Naf sama. Astro, jumping shot. Oh, keras pemirsa bagaimana jumping shot dari Astro. Astro kembali memberikan poin untuk kawan-kawannya, Bu. 7-6 sampai saat ini tertinggal Dinda 1 dari Putri 2. Astro kembali, ini sayang sekali bagaimana jumping shot dari Astro menamping, Bu. Sehingga sama kedudukan 7-7 atau 7-7 sama. Betul, sama. Back attack Asrof kali ini. Masih terbaca tadi bagaimana blocking yang dilakukan oleh Bayu dan juga Royan mampu memetakkan spike. Back attack dari Asrof. White 8-7. Ya, si Rohito itu adalah konsep kembali. Terlalu barang di sisi kamu walaupun pelemar jauh meninggal akhir pertandingan. Poin bertinggal 9-7. Terima kasih, Bung, kembali Aci. Yasiro Hito Ito, teknikal timbal kali ini diminta oleh dua putri dan tentunya kita akan kembali ke lapangan, Bung. Kembali ke lapangan lintang kali ini lakukan serve. Yasiro Hito Ito kembali Dadung, jump Brad Firman. Masih terbaca tadi oleh Rama. Keluar pemirsa tadi bagaimana penempatan bola dari Royan. Sehingga poin meningkat, Bung. Terpaut 3 poin saja, 7 atau 8, 10, 2 poin saja. Kembali serve, ya si Rohito itu kembali ceker Bayu kali ini. Ini dapat diantisipasi dengan baik, Bung, sehingga poin pun bertambah kembali 11-8. Terpaut 3 poin saja sampai saat ini masih memimpin lintang. Bayu, laguan serve Bayu, Acil, kembali Danung. Oh, hampir saja tadi pemirsa, pressing saja gagal raga. Danung tekuat hanya mes, ceter Firman tidak mau kehilangan. Poin pun pertama kembali, Bung, 11 atau 9, 11, 2 poin saja. Muladi atau Wama kali ini laguan serve dia. Sang quicker pemirsa kembali berkata gagal raga. Nyirintil berapa, Bu? 12-9 atau 4, 3 poin. Nanda Dadu kembali back attack. Dibalas tentunya sangat cepat. Respon yang sangat cepat dilakukan oleh dua putri. Bagaimana back attack dari Astro tadi cukup mematikan. Jumping soft keluar sampai saja. Jump gagal. 2 putri jaya menjadi bundar hampir saja. Dari poin hampir sama 11-12 atau poin saja, Bu. Firman jumping soft. Poin sodako. Poin betul 13-11, Bu. Abai lakukan sama Abai. Kembali Dadung kali ini. Oh, quick spike tadi maksudnya bagaimana varias serangan yang cukup berkata. Memang cukup berbahaya ketika bola harus tetap dikejar tadi oleh Astro. Bola liat atas liat dipakai dengan begitu maksimal sehingga memberikan poin kembali. 14-11, Bung. Kembali Dadung Astro. Kacau pemirsa, satu pengambilan bola. Waduh tadi dari Acil. Poin bertambah, Bung. 12-14, tetap 2 poin saja. Dadung, sir. Koyan. Kembali, quick spike tadi offline, meskipun bolanya cukup tangguh namun tetap masih mampu memberikan angka dia. Bola sampai buahnya cangkeng, Bung, rupanya memberikan poin kembali 15-12, 3 poin selisih, Bung. Offline, sub quicker kali ini, laguan jumping setia. Kembali Dadu, Nanda terbaca tadi bagaimana variasi serangan yang dilakukan. Asap menjauh, Bung, 16-12, 4 poin tertinggal putri 2 putri jaya ini. Asrop, pressing saja Asrop. Oh,
poin tentunya meskipun tidak terlalu keras bagaimana pressing dari Astrop. Namun cermat mendapatkan bola sehingga yep. Poin mendekat 13-16 kembali ke lapangan kembali. Iksan Lendra laku hasil. Bayan kembali jangkir. Oh Bayu. Bayu bahasan yang sempurna memberikan poin menjauh kembali 17-13. Bayu sang penguasa angin tentunya Bung. Gagak Raga Japixel. Acil Danu kembali Astro. Terbaca lagi-lagi bagaimana spike dari Astro 18-13. 5 poin tertinggal. Gagak Japixel keras tentunya. Astro lakukan umpan passing kali ini ramah. Jauh itu. Oh sedikit nyeri jangkeng. Cetet. Oh memang sulit tadi jangkauan bola. Bola tamu diperagakan ya. Sehingga memberikan blunder sehingga poin pun bertambah kembali menjadi 19-3 menemukannya. Silakan dikembalikan ke ya. Podium di terima kasih di betul. Japixel gagal karena masuk tentunya 20-13. Cukup jauh terkejar Bung, 7 poin tertinggal 2 Putrijaya dari Linda. Kembali ke lapangan gagal kembali koyot kali ini membentur net sehingga memberikan poin sedekah Bung kembali 4-26 poin tertinggal. Astro jumping sama Astro pressing saja dia kembali apa yang lakukan apa juga Irman ataupun juga Royak kali ini. Wah tidak dapat dibaca sang di Kero sehingga memberikan poin kembali 21-14 sampai saat ini. Yasir Rohito itu kembali sir. Asrof dan Nanda kali ini dengan satu tepukan saja dari Nanda ke posisi 5 tadi berikan poin kembali Bung sampai saat ini 15-21. Nanda sir. Yasir Rohito itu kembali Jep Kero ya. Touchball dari spike dari Royan 22-15. Ya, 3 poin lagi untuk mengakhiri babak yang kedua ini Bung. Bayu Jumpingser Acia kembali dadu quick spike dari Wamang. Oh, cantik tentunya meskipun sedikit kumpul terus dari Wamang. Aku cuman lahat kembali dong poin. Kembali Rama. Oh, tanggung dari Jep Jambret Firman. Firman tidak mau kehilangan momen menggunakan bola yang cermat sehingga memberikan poin sampai saat ini 17-22 terpaut tertinggal. Wah makali dalam konsep pemirsa Royan Jamu nyirin dia. Nges ketinggali nyirin lagi Bung. Utari kata pengikat kita harus mudah dulu Bang. Betul Bung. Tapi setelah ditolong di Cikaso Bung sedikit kita tahu. Jepai kombinasi yang apik memberikan poin kembali Bung sampai saat ini 18-23. Masih tertinggal 5 angka tentunya 2 putri. Betul. Tepat jika naik Bung. Oh hebat Bung. Jet. Jet. Eh aduh. Lost block. Betul. 19-23. Firman lagi Bung. 22-23. 3 poin lagi untuk menyamakan kedudukan Bung. Balik ke lapangan. Lakukan siap kembali. Abai lakukan umpan kali ini gagal. Pressing saja. Rupanya bola tidak sampai jadi Bung. Betul. Belum menyeberang tadi. Sehingga meningkat poin Bung. 21-23. 21-23 Firman. Kali ini lakukan siap. Yasir Rohito itu abai kembali. Joker gagal. Masih terbaca. Ya jelas memang tadi terlihat. Jangankan sama wasit yang sangat konsentrasi. Sama saya pun terlihat Bung Kondor. Betul. Sentuhan arang terlihat sehingga memberikan poin kembali 24-21 naik poin. Galakkan. Au. Cepat. Kali Asrof memberikan poin tadi sepertinya Bung. Ya. 22-24. Satu angka tersisa. Lintang menghabisi set yang kedua dan menyamakan skor satu sama. Betul. Mampukah Lintang comeback di set yang kedua ini ataukah sebaliknya kembali dua putri menyapu bersih set yang kedua. Abai Jet